semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali kami hadir bersama Aptiknas VIP Member dengan saya Amanda. Talkshow singkat para pengusaha IT Indonesia yang merupakan anggota dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas. Telah hadir bersama saya di ruang virtual Bapak Teddy. Halo Pak Teddy, apa kabar? Kabar baik Amanda, gimana kabarnya? Selamat siang. Baik juga. Bisa tolong dijelaskan nama perusahaan dan posisi Bapak di perusahaan? Nama perusahaan kami adalah PT Solusi Mapanorama Teknologi atau lebih dikenal dengan nama Smart Jabar. Dan posisi saya di perusahaan ini sebagai direktur utama. Oke Pak, perusahaan Bapak bergerak di solusi dan produk apa saja ya? Oke, perusahaan kami ini bergerak di bidang platform digital sebagai penyedia e-katalog untuk kategori produk peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya. Apa yang menjadi kekuatan atau value dari perusahaan Pak Teddy? Value perusahaan kami adalah bahwa kami bukan hanya dikenal sebagai sebuah B2G atau Business to Government e-procurement integrator, tapi kami juga ikut berpartisipasi dalam sebuah transformasi proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan supaya lebih efektif, efisien, transparansi, dan memberikan harga yang kompetitif, dan juga ikut mendukung percepatan transformasi digital sesuai dengan roadmap pemerintah. Oke Pak, siapa saja biasanya konsumen atau pengguna produk dan solusi dari perusahaannya? Perusahaan kami banyak melayani di sektor government atau B2G, produk dan jasa yang mereka gunakan terkait dengan kebutuhan sangat keras di setiap instansi mereka. Seperti contoh, pengadaan untuk pembelian laptop, printer, scanner, server, dan perangkat kebutuhan lainnya. Apa saja solusi dan produk unggulan yang biasanya banyak konsumen cari nih di perusahaan, Bapak? Solusi yang kami berikan sesuai kebutuhan mereka adalah untuk membantu transformasi secara menyeluruh sebuah proses pengadaan di pemerintah dari konvensional atau tradisional menjadi sebuah proses pengadaan secara digital guna memastikan efisiensi, transparansi, dan good government sesuai kebutuhan mereka seperti pangkat keras yang mereka butuhkan di kami dan di mana kami telah tergabung di platform AKPP bersama dengan penyedia e-katalog lainnya dengan lebih dari 5.000 produk yang kami tawarkan. Saat ini kami didukung oleh rekanan kami yaitu prinsipal distributor ternama baik itu perusahaan besar, perusahaan terbuka, perusahaan mancanegara, perusahaan medium UMKM dari berbagai industri elektronik dan komputer. Oke. Yang terakhir nih Pak, menurut Bapak, apakah kekuatan dari asosiasi seperti Aptiknas untuk membantu usaha Pak Teddy? Kalau saya lihat Aptiknas kekuatan sangat besar karena kan mempunyai anggota dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Harapan kami sih ke depannya agar kami memiliki jaringan yang lebih luas karena anggota Aptiknas kan sangat besar dan kami ingin sekali berkolaborasi dengan sesama pengusaha IT guna memperluas usaha atau bisnis perusahaan kami. Baik Pak Teddy, terima kasih atas sharingnya. Kami terus mendoakan sukses untuk perusahaan PT Solusi Mapanorama Teknologi. Demikian juga dengan Bapak, demikian sesi kita kali ini. Bersama Pak Teddy, anggota Aptiknas, nantikan sesi Aptiknas VIP Member selanjutnya. Salam, sukses bersama tentu lebih mulia. Terima kasih Amanda, selamat siang. Terima kasih juga Pak Teddy.